Oke, balik lagi di Kalong Show. Dan di video ini saya ingin meriak idola saya yang saya nggak bisa seminggu tanpa meriak dia. Leodra menyanyikan lagunya Gigi yang judulnya Ku Ingin. Nah, lagu Ku Ingin ini saya nggak bakalan pernah lupain. Kenapa? Karena ini salah satu album atau kaset pertama yang saya beli. Saya ingat ini tahun mungkin 93-94 ya. Dan lagu ini menurut saya salah satu lagu romantik yang pernah ada di Indonesia. Dan dulu saya sangat menggilai, ngefans banget sama Arman Maulana. Di video klip ini, musik video ini, Kang Arman tuh gila, keren banget, ganteng banget ya. Rambutnya gondrong tapi karena dulu sebatas informasi ya, Kang Arman ini dulu pernah tergabung sebagai apa ya, sebagai personil cabutan ya, bisa dibilang ya, anggota Trolley Bells ya. Teman-teman yang nggak tahu sama sekali Trolley Bells, coba search ya, googling dulu. Karena bertiga aslinya, satu itu lagi studi ke luar negeri, studi ke Amerika atau kemana, diganti sama Kang Arman Maulana. Udah, kita dengar aja Lili menyanyikan lagu Ku Ingin. Yuks. Namamu malam ini bukan sekedar tanya dalam di pada bagian ref akan sangat tinggi seingat saya. Ada yang bilang sama saya bahwa di penampilan ini katanya Lili sangat kelelahan. Mungkin, tapi saya nggak begitu merasakan banget ya. Gimana menurut teman-teman? Iya sih. Oke, di awal saya bilang bahwa lagu ini adalah salah satu lagu yang paling romantis yang pernah ada, ya. Dibawain Lili jauh lebih romantis, ya. Oh,
ya. Mungkin memang benar Lili kelelahan atau tidak, saya tidak peduli. Ya, bagi saya lagu ini yang udah sangat indah, sangat romantis dinyanyikan oleh penyanyi yang paling saya suka sekarang, makin indah lagu ini ya. Saya nggak peduli ya apakah Lili kelelahan atau tidak, tapi memang saya nggak melihat ada improvisasi di nada-nada tinggi gitu ya. Nah, mungkin memang harus dipikirkan juga untuk mungkin beristirahat sejenak, karena sebentar lagi Natal dan kita yakin banget bahwa nanti Lili akan banyak dapat job, mungkin di acara-acara Natal di mana gitu ya, yang mengharuskan Lili tampil prima. Tapi saya suka penampilan dia, dua lagu, Yang Terbang dan juga Ku Ingin. Saya suka penampilan dia. Ada kelelahan sedikit, we don't care ya. Kalau kata Bang Judika, bukan cuma hanya bernyanyi aja yang bagus, tapi harus memperindah sebuah lagu. Dan di dua lagu ini berhasil banget Lili ya, memperindah lagu yang sudah indah. Oke, sampai ketemu di next video. Stay kalong.